Assalamualaikum sahabat, jumpa kembali dengan mamanya Rindianda. Di kesempatan hari ini, saya akan mengajak sahabat berbagi informasi tentang bunga telang yang kaya akan manfaat. Untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe mamanya Rindianda dan klik tombol lonceng agar sahabat menjadi orang yang pertama tahu info dari mama Rindianda. Bunga telang disebut juga butterfly pea flower. Sekarang ini menjadi tren karena warnanya yang bisa mempercantik makanan dan minuman. Bunga ini menghasilkan warna biru yang cerah dan cantik. Olahan yang bisa dibuat yang paling gampang adalah minuman teh bunga telang. Manfaat teh bunga telang adalah 1. Membantu melawan radikal bebas karena bunga telang kaya antioksidan. 2. Membantu menurunkan berat badan dan mengatur nafsu makan. 3. Membantu menstimulasi produksi kolagen sehingga membuat kulit kenyal dan awet muda. Hal itu dikarenakan bunga telang mengandung flavonoid. 4. Memperkuat rambut, mengurangi kerontokan dan menutrisi rambut. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. 6. Meningkatkan metabolisme tubuh. 7. Menurunkan tekanan darah tinggi. 8. Mengontrol gula darah. 9. Mencegah insomnia. 10. Menyehatkan mata. 11. Mengurangi lemak penyebab penyakit. 12. Dan yang terakhir adalah untuk menyehatkan jantung. Sahabat, kita dapat membuat teh bunga telang dari bunga telang segar seperti ini atau bunga telang yang telah dikeringkan. Untuk itu, karena mungkin lama menunggu yang dari pohon, kita dapat membeli seperti ini sahabat. Ini bisa beli di toko online seharga 5.000 dijual. Ukurannya sekitar 32 gram nih sahabat. Nih. Mari kita buat. Cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan wadahnya. Masukkan 1 sendok teh bunga telang yang telah dikeringkan seperti ini sahabat. Kemudian kita tuangkan air panasnya. Kita diamkan beberapa saat sampai keluar warna kebiruan. Setelah dirasa cukup, kemudian kita saring sahabat seperti ini. Nah, kita dapat menambahkan madu, gula atau apapun sesuai dengan selera. Kali ini saya akan menambahkan madu untuk memperkuat rasanya. Kita aduk. Setelah dingin, dapat kita konsumsi untuk minuman sebagai pengganti teh yang biasa, sahabat. Demikianlah sahabat sedikit informasi tentang bunga telang yang kaya akan manfaat. Dengan begitu, kita tanam di halaman rumah atau di teras, tidak ada salahnya karena banyak sekali manfaatnya untuk kita. Terima kasih yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe mamanya Rindianda. Semoga kita tetap sehat sehingga bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.